Untuk memutus peredaran narkoba, petugas gabungan TNI Polri dan petugas lembaga permasyarakatan kelas 2A Jember Jawa Timur, Jumat petang gelar penggeledahan ruang warga binaan. Puluhan benda berbahaya seperti korek api, pisau rakitan, dan tang besi ditemukan. 9 warga binaan dilakukan tes urin secara acak. Penggeledahan dan pemeriksaan ruang warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Jember Jawa Timur Jumat petang dilakukan petugas gabungan TNI Polri dan petugas Lembaga Permasyarakatan. Satu persatu ruangan digeledah termasuk pemeriksaan fisik warga binaan sebelum dibawa keluar sel tahanan untuk dilakukan sosialisasi. Penggeledahan menyasar lokasi atau titik yang rentan digunakan menyimpan narkotika dan obat-obatan terlarang dari sudut ruangan, lemari, juga tempat tidur. Meski tak menemukan narkotika dan obat terlarang, petugas menemukan puluhan benda berbahaya seperti pisau rakitan, tang besi, korek api, dan alat cukur rambut. Selain penggeledahan, petugas melakukan pemeriksaan tes urin sebanyak 9 orang secara acak dari sejumlah ruang sel tahanan. Dan kita tidak menemukan adanya narkoba ataupun handphone, itu adalah tujuan kita yang utama. Ya. Tetapi ini cukup membahayakan juga, ada tang, ada gerinda, ya. Ini cukup bisa mengganggu keamanan juga kalau kita biarkan barang-barang seperti ini ada di jalan. Untuk sanksi, Pak? Sanksi kalau ini kedapatan secara perorangan, nanti kita akan BAP mereka, kita tempatkan tersendiri di sel, ya. Kemudian kalau ini ternyata digunakan oleh banyak orang di dalam kamar, mungkin satu kamar kita berikan sanksi. Kegiatan ini sebagai antisipasi peredaran narkoba di dalam lapas, tindakan pelanggaran yang melanggar peraturan, dan menciptakan suasana kondusif menjelang bulan Ramadan. Bagi pemilik barang berbahaya akan dikenakan sanksi dan tindakan kedisiplinan berupa pemindahan sel tidak mendapatkan remisi hingga pembebasan bersyarat. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur.